Nih guys. Guys, odolnya udah Mami buka. Terus sekarang mau Kerana ke sikat gigiin, guys. Jadi kayak Kerana tuh mau sikat gigi beneran tapi sikat gigi rasa permen, guys. Oh, kayak gitu. Kayak selai ya, Nak. Hari ini kita mau makan permen. Yeay, hai guys, ketemu lagi dengan Diary Kairana Diva Zafira. Hari ini kita mau makan permen. Mami punya permen. Permennya tuh lucu-lucu banget, guys. Nih guys, ada Permen dispenser. Ini ada permen dispenser. Terus ada permen es krim. Terus ada permen apa lagi nih, Nak? Kipas ya, permen kipas. Terus sama permen sama sikat gigi dan tinju, guys. Wow, kita punya 5 permen yang unik banget dan kita mau unboxing. Sama kita mau coba ini rasanya kayak gimana, enak atau enggak. Paling penasaran sama yang tinju ya, sama yang dispenser. Oke guys, ikutin terus keseruan kita ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Klik tombol loncengnya ya sampai warna pink. Sampai warna abu-abu, guys. Bye-bye. Hai guys, subscribe ya. Biar aku semangat. I love you. Hai guys. Guys, Kairana mau buka dulu yang dispenser, guys. Jadi dispenser itu kayak gini, guys. Tapi dia kok kayak dot ya, guys. Ya, Mami penasaran banget nih, guys. Kita buka dulu ya, guys. Oke. Guys, ini kayak dot gak sih? Ini kayaknya dot ya, guys. Kita buka dulu ya. Mami udah buka plastiknya dan tadaaa, kok ini kayak dot ya? Enak gak? Gak enak. Tapi ini unik ya, guys. Ini permennya unik banget, dia kayak ini gini. Ini ratingnya 1 dari 10. Oh, ratingnya 1 dari 10. Jadi guys, ini tuh ternyata cuma plastik. Ininya nih yang gambar gelas-gelasnya. Terus ini ceritanya mungkin galon. Tapi ini kayak bentuk dot gitu loh, guys. Dan menurut Kairana gak enak, guys. Gak rekomen. Ini ada tutupannya. Tapi Mami mau cobain ya, guys, ya. Rasanya kayak gimana, oke? Nih guys. Enak, guys. Menurut Mami enak. Ini rasanya manis, tapi gak terlalu manis banget gulanya. Gak mau. Tapi ini enak-enak, guys. Menurut Mami. Enak. Yeay. Silahkan dicobain ya, guys. Ini enak banget loh. Enak. Let's go. Sekarang kita yang kedua. Permen kipas. Kirana mau cobain permen nipas, guys. Ini nipas. Namanya apa? Permen nipas lollipop. Kita buka ya. Mantap. Guys, wow, bagus banget. Ini permen nipas, guys, namanya. Ini bisa ngipas. Namanya nipas, guys. Dan Kirana mau coba bisa ngipas nggak, guys? Coba ditiup deh. Tiupnya dari sini. Yuk, kamu tiup. Bisanya pakai tangan. Ini pakai tangan, guys. Tuh, dikipas. Coba rasanya kayak gimana. Enak gak rasanya? Gak enak, guys. Coba Mami coba. Enak ya? Enak ya? Warna-warni permainnya, guys. Enak gak? Enak, oh jeruk. Enak guys, rasa jeruk. Mungkin rasanya beda-beda kali ya. Ini coba, rasa melon. Itu apa? Strawberry kali. Oh enak kan jeruk. Tapi rasanya beda-beda ya. Oh rasanya beda-beda, guys. Ini rasa melon. Udah. Ini rasa cola. Ini ada rasa cola, rasa lemon, rasa rasa cola, lemon sama melon ya, melon sama strawberry. Sekarang Kairana mau buka yang mana lagi? Ini tinju, aku udah sambut yang ini, guys. Guys, ini permen tinjunya. Jadi nggak ada tangannya, guys. Di sini tuh, oh mungkin tangannya ini sayang. Oh iya ya, kok nggak ada tangannya ya permennya ya. Jadi seharusnya permennya ini tuh berbentuk tangan, guys. Di sini gambarnya tuh permennya berbentuk tangan. Terus ininya pear ya. Bener ya, ininya pear, guys. Tuh, twing, 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 twing. Tapi bener nih. Cuman kayaknya kita lagi yang gak dapet
yang tangannya guys, yang tinjunya nih. Kayaknya rasanya beda-beda Dina. Dina, kita yang ini Nina. Nih, kita yang warna merah. Kalau kita yang warna merah guys, terus abis itu ada yang warna ungunya, orange-nya guys, terus warna biru. Kalau kita tadi yang ini, kita yang warna merah jadinya nggak rasa, nggak ini guys, nggak ada tangannya. Karena nyariin tangannya guys, ya sedih deh. Jadi kita kayak gini guys. Wow, nggak enak. Nih, jadi kayak gini. Guys, Kerana malah terusin yang permen. Enggak ada yang enak sih, cuma yang sedih aja. Enggak enak, kami cobain yang ini ya guys. Enak guys, menurut Mami. Iya guys. Oke, sekarang Kerana mau buka yang ke 3. Kerana mau buka yang mana dulu nih? Kerana udah pernah cobain, terus enak gak? Nggak enak, tapi unik ya, dia kayak odol gitu guys, yang ini. Biom! Mantap! Ini odolnya. Ini odolnya. Wow, ini lucu amat, permen keras aneka rasa. Ini odolnya guys, yang ini sikat giginya. Sikat giginya ada permennya juga? Ada. Oh, ini ada sikat gigi. Ya, copot! Nih guys, ini sikat giginya. Terus kita kayak gimana? Kita tuangin dulu odolnya. Kayak mau sikat gigi beneran ya, Nak? Tolong, susah. Susah. Nih guys. Guys, odolnya udah Mami buka. Terus sekarang mau Kerana ke sikat gigiin, guys. Jadi kayak Kerana tuh mau sikat gigi beneran tapi sikat gigi rasa permen, guys. Kayak gitu, kayak selai ya, Nak? Ini selai stroberi kali ya? Ini rasa apa? Oh iya bener guys, ini selai stroberi, rasa stroberi. Sikat gigi. Kayaknya giginya malah tambah rusak ya guys, kalau misalkan kita sikat giginya pakai permen guys. Udah. Enak odolnya ya. Yes. Guys, ini permen es krimnya. Terus ternyata tuh ada apanya nih, Nak? Bubuk. Oh iya. Ternyata ada bubuknya, tapi Kerana mau cobain dulu nih guys untuk permennya kayak gimana rasanya. Oh, bisa digigit. Permen apa ini? Coba Mami cobain ya, guys. Bisa digigit, guys. Kayak jelly ya. Enak guys. Oke guys, kita mau dipakein bubuknya. Kita cobain pakai bubuknya ya. Guys, ternyata yang ini tuh juga ada bubuknya guys. Kita mau buka pakai bubuknya ya guys nih. Tadi tuh kita buka dan ternyata tuh ada bubuknya. Nih guys, kita mau buka bubuknya. Guys, sekarang kita mau pakai bubuknya yang warna pink ini bubuknya sih. Yang warna pink itu bubuknya si dispenser. Dan kalau yang warna putih ini bubuknya si es krim guys. Dan Kerana mau coba dulu nih guys, kayak gimana. Dikit aja ya, Nak. Enak gak? Dan sekarang kita mau cobain yang es krimnya guys, kayak gimana kalau yang warna putih guys. Enak gak? Kayak tepung. Enak. Guys, udahan dulu ya buat kali ini. Thank you ya guys sudah ikutin keseruan Kerana makan es krim unik-unik guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Diklik tombol loncengnya ya guys sampai warna abu-abu. Thank you ya guys, sudah ikutin terus keseruan Kerana, nonton video-videonya Kerana. Bye-bye guys. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton aku terus. Jangan lupa subscribe ya.